Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Cosmo. Guru besar direman 5 hari songlap zakat asnaf. Syah Alam, sejumlah wang zakat RM75,000 disyaki dikeluarkan seorang guru besar yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia SPRM demi kepentingan diri sendiri adalah untuk kegunaan bantuan zakat duit raya murid asnaf sekolah tersebut. Sumber mendedahkan bantuan zakat adalah untuk manfaat kepada 250 murid dengan setiap seorang daripadanya memperolehi RM300, katanya. Suspek lelaki berusia 54 tahun itu telah berkhidmat selama 24 tahun sebagai guru dan menjadi guru besar di sekolah kebangsaan tersebut dalam tempoh 2017 hingga tahun ini. Suspek dikatakan telah menggunakan kedudukannya dengan mempengaruhi pihak pengurusan Badan Kebajikan Guru Pekerja BKGP sekolah terbabit bagi mengeluarkan wang sumbangan zakat dari sebuah bank 2 tahun lalu. Suspek juga baru saja dipindahkan 3 minggu ini di sebuah sekolah lain juga di negeri ini, katanya kepada Cosmo. Jelas sumber itu, siasatan lanjut masih dijalankan terhadap corak perbelanjaan uang tersebut oleh suspek tersebut demi kepentingan pribadinya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.